Membuat dari kekuatan yang kami punya. Wamil ribal jarak akan Allah. Wamil ribal dan jadi antara berkuda turhibat yang bisa menjawab semua usul-usul Allah takut. Wamil ribal jarak akan Allah juga takut. Rasulullah menyebutkan yang berkata. Kami dengan jelas siapa akan dipermainkan oleh orang kafir. Bagaimana Islam? Banyak mayoritas orang kafir di kafiran. Apa sebabnya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa alasan kita minoritas? Kata Rasulullah, baru antum baca mayoritas. Cuma dibagi-bagi yang nulis kenapa? Kita jawabnya hukum dunia, cinta sama dunia. Sampai agama dunia, negara kedua demi dunia. Kata Rasulullah, kamu umat Islam akan dipermainkan oleh orang kafir pada saat kemana saja seakan-akan tidak ada lagi kekuatan pada saat yang sahabat awam itu tidak apa pada saat yang sedikit kata Rasulullah kamu banyak sekali cuma kamu penyakit-penyakit wah apa cinta kepada dunia dan yang kedua justru yang surat kata Khalid kita akan datangnya tentang semua juga jadi kemudian mati Allah memerintahkan kita siapkan tentara kita mampu apa yang kita mampu tidak usah bekerja besar ya. Apa saya umat Islam sholat tetap memerintahkan orang kafir sholat itu kan orang kafir kalau sholat itu Umar Khattab kirim pasukan waktu ke Mesir pada saat itu misalnya ada seorang pendeta perempuan yang bernama Maria selalu berhubungan di kamu dunia nanti akan datang dengan tentara yang semua kejut-kejut datang tentara Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dipimpin oleh para sahabat Musa masuk datang itu pendeta ya. Begitu salat asar semua salat berjamaah senjata ditaruh rukuk dan sujud di atas tanah di bangku manusia lima semua sujud yang tak hebat di atas tanah dan rukuk dan sujud itu pendeta ya. Mana yang katanya orang yang kejut-kejut tidak ada dengan satu yang melakukan selama menunjukkan ke Mesir pada saat itu pendeta tanya sama gurunya apa yang mereka kerjakan tadi yang terpelarang menjadi hebat sekarang mereka rukuk sujud di tanah letakkan muka yang bantu di tanah apakah yaitu yang menyebabkan umat Islam tidak jaga sholat pendeta yaitu yang menyebabkan umat Islam tidak jaga mereka kan sudah jihad semua di taman kan sudah sholat lupa segala sholat begitu takdir Allah Akbar semua dunia kita tidak ada yang dicontoh dia itu yang menyebabkan mereka menang dunia keempat salah cuma karena pendeta jaga kuatnya nanti akhir zaman pendeta dia mengatakan itu tinggal kerangka tidak ada Islam cuma bagus-bagusnya masjid masih ini masih sebanyak lagi besarnya masjid. Masya Allah fasilitasnya segala macam. Sampai rek sebaik aku ya. Berapa yang sholat? Satu sholat. Sakampu semua muslimin, mukminin, mutakin, solihin, jenuin. Masya Allah. Semua musuh dipenuhi dengan sholat. Gemetar mereka dengan sholat. Begitu dengan takbir Allah Akbar. Syaitan semua lari. Tiga setan lari sampai tidak terganggu ada lari setan-setan. Ketika Allah mengutus para rasul, wahai julau mastaqatum min quwwat sudah siapa? Apa saja untuk kemampuan kata Allah dari kekuatan Allah mengatakan dan dari kekalahan juga apa tujuannya turhir yang bisa menakut-nakut semua musuh Allah takut dan musuh Allah mengatakan wahai dan ada yang dengan nama tak bisa itu Allah apa Allah mengatakan la yang kamu tahu mereka Allah dia yang tahu keadaan mereka
Berapa uang yang kamu keluarkan? Bisa bilang semua dengan Wa antum, bahkan kamu tidak akan berjaga-jaga.